juga di situ ada Dede Pranata yang sudah duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama Koli Misrun tadi dia kayaknya. Nah, ini dia. Mantan kiper Kalteng ya. Sekarang menjadi pelatih kiper. Nah, ini ya, yang kemarin kita wawancarai juga ya. Dengan skateboardnya. Jadi dia pengen mensosialisasikan hidup sehat dengan menggunakan skateboard kemanapun berada. Kami ucapkan kepada Huluk Hogan yang sudah datang. Wah, daman berarti. Kalau ada Huluk Hogan dah datang, daman berarti. Lanjut bang, lanjut. Jadi ini kita lihat PSMS Medan sedang pemanasan karena rencananya 7:15 atau 7:10 pertandingan akan digelar. Rebutan juara satu, siapakah yang menjadi pemenang di Edi Ramadi Cup jilid kedua ini? Ini Maradona ya bang? Mana bang? Ini bukan ya? Mana bang? Ini sebelah sini. Enggak lah bang. Bukan ya? Asisten atau pelatih PC bang? Iya pak, ini yang apa nih? PC ini. Oh si apa? Ripki namanya, Ripki, Ripki. Ini Maradona. Bukan Ripki. Itu dia juga kan? Ya bang. Oke, dengan Skambal 2 TV kali ini kita akan coba bacakan susunan pemain yang dimainkan oleh Putu Gede. Nomor punggung 20 Abdul Rahim, nomor punggung 4 Joko Susilo, nomor punggung 9 Dian Sasongko, nomor 33 Didi Arianto, nomor 77 Muhammad Farda, nomor 79 Hamdi Sula, nomor punggung 13 Andris Tepu, nomor punggung 8 Iksan Pratama, nomor 19 Ahmad Bustomi, nomor punggung 12 Muhammad Krisna Septiawan, nomor punggung 26 Richard Turnip. Sementara di pemain cadangannya ada nomor punggung 30 si Adiksi, nomor punggung 2 Hari Habrian, nomor punggung 10 Iman Budi, nomor punggung 11 Arif Siono. Akhirnya dia masuk line up juga tapi nggak tahu main apa tidak. Nomor punggung 15 Kevin, nomor punggung 25 Beni Okto, nomor punggung 7 Swandi, nomor punggung 93 Ahmad Ikwan, nomor punggung 88 Nico Malau. Itu adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Putu Gede di pertandingan antara PSMS Medan melawan Karo United. Selamat datang Coach Jeb. Waduh, luar biasa Coach Jeb nih. Iya. Ngeri nih. Pengamat sepak, Bu. Kita lihat pemain-pemain Karo juga sudah ya, di mana Karo United itu menurunkan Reja Satria, Fikra Saipalevi, Muhammad Julhairi, Rian Ramadan, Ramariko, Niko, Aidun, Kodri, Kardinata Tarigan, Gilang Pramudia, Irfan Maulana Kalidi. Jadi kita lihat ya, hanya tipis-tipis saja kemarin salah sedikit aku tuh. Faisal Ramaduni rupanya yang masuk itu adalah Irfan. Irfan ini pemain tim nasional juga zaman Sinteyong ya. Nomor punggung 27. Dia bermain. Jadi kiper adalah Reja Satria, kiper yang membawa Karo United kemarin juara. Sari Gultom juga sudah masuk. Ada Yosepin juga. Ada Dr. Indra. Ngurus bola dok ya. Thank you.
Kembali lagi tanpa hadir seorang Supardi ya. Teman-teman dari Tribun Selatan juga sudah mulai bersuara ya. Teman-teman dari Tribun Timur ya. Menit-menit awal nih bisa dikatakan cukup rap-rap sekali permainan dari kedua tim ya. Jadi ada benturan, bahkan catur nih di agak ditarik tadi sama Cika. Monkaro United. Pak pojok kah? Seru pertandingan ya, menit ke 14 ini seru-seru weh. Iya hampir lah. Nice. Komunikasi antara Putu dengan Andri Stepu ya. Stadion Teladan, apakah akan banjir lagi? Kita lihat, makin lama makin deras. Semoga selepas ini teman-teman supporter gak ada yang sakit yang di sana ya. Tribun Selatan, karena besok anak sekolah, masih sekolah. Libur. Oh ya boy, aku salah yang gak kerja jadi gak tahu tanggal merah. Semuanya kerja, hitam semua tanggalnya. Siapa nih? Oh, ya kita lihat tidak ada